Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game PKXD. Oke teman, di video kali ini aku akan kasih tahu ya, ini ada harga diskon dari armor-armor PKXD teman ya, yang ada selama PKXD ini muncul teman ya. Maksudnya gimana bang? Nah, jadi gini teman, kita kan tahu sendiri ya, teman-teman ada bilang katanya, bang, ini itu prank, ini itu harganya mahal di toko itu prank bang, karena ada yang wanted bang, itu yang bikin mahal bang, jadi prank. Oke teman-teman ya, kalau misalnya prank ya, harusnya harganya 128.000 ini, kalau kita pencet mau beli itu jangan 128.000, harusnya harga berapa gitu ya, itu kalau prank. Tapi ini menurut aku bukan prank ya, ini terlalu mahal sih jatuhnya teman-teman ya. Kasian buat teman-teman yang mungkin nanti mau beli beneran kan, akhirnya harus bayar mahal gitu, padahal harganya nggak segini kan, kayak gitu ya. Kalau misalnya beneran prank, tapi ini pranknya menurut aku nggak lucu sih teman-teman ya, sama tim PKXD nggak lucu banget, karena ini harganya terlalu mahal sih. Takutnya nanti teman-teman yang baru main, yang nggak tahu apa-apa langsung beli kan, kasihan gitu loh ya kan, gitu ya. Nah, di hal ini juga berlaku sama armor teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang khususnya baru main PKXD ya, atau yang baru install, atau mungkin baru main sekitar 2 minggu, 3 minggu atau sebulan tapi nggak terlalu aktif main dan mulai main lagi. Nah, di sini teman-teman ya, di sini kan ada armor ya di bagian toko PKXD ya. Dimana kalau kita cek di sini ada armor permanen kuning harganya 90.000 koin, terus armor permanen ungu 90.000 koin ya. Nah, di sini teman-teman jangan beli armornya di sini ya. Jangan beli di toko. Karena kenapa? Harganya jauh berbeda dengan di profil avatar. Hah, di mana, Bang? Nah, di sini. Di sini. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, buat yang baru main kalian klik di sini. Nah, terus yang sudah lama main tinggal nyimak aja ya. Siapa tahu ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi bikin akun baru kalian di PKXD ya, yang sudah lama main dan mau bikin akun baru. Nah, ini cocok nih referensi ya. Nah, di sini kalian klik HP kalian, terus kalian klik avatar ya. Nah, terus klik yang di bagian sini. Nah, ini ya. Teman-teman lihat di sini harganya nih. Armor yang ini, armor ungu ya, sama armor yang kuning yang tadi harganya 90.000 di toko, di bagian profil teman-teman bisa cek harganya jauh selisihnya. 6 ini harganya 62.000. Jadi 62.000 dikurangi 90.000 berapa? 18.000 teman-teman ya. 18.000 ya. 18 apa 28? 28 ya. 28.000 selisihnya teman-teman ya. Iya 28.000 kan? Iya 28.000 selisihnya. Nah, lumayan. Lumayan jauh berbeda. Nah, jadi teman-teman bisa beli armor itu di sini di profil avatar teman-teman aja. Jangan beli di toko karena selisih harganya jauh berbeda ya. Nih, ya kan? Ini kan armor ungu, ini armor kuning, atau sebutannya ini armor gamer kuning, ini armor gamer ungu ya. Nah, ini bisa teman-teman bisa cek ya. Nih, kalian bisa cek lagi di bagian toko ya, teman-teman ya. Nah, ini. Nih, ya kan? Yang kuning. Nah, gambarnya ini kan tuh 90.000 ya kan. Terus yang ini ungu harganya 90.000. Nah, teman-teman jangan beli di sini, tapi beli di profil avatar teman-teman. Harganya 62.000, lebih worth it, lebih murah. Oke? Oke, teman-teman ya. Oke, nah nih kita cek lagi ya di profil ya. Nih. Kalau nggak percaya nih. Nah. Nih, sama kan? Nih. Terus ini sama kan? Harganya 62.000 koin. Jadi teman-teman tinggal klik aja nanti di sini kalau kalian mau beli. Mau kalau mau beli dua-duanya silakan, atau kalau mau beli salah satu silakan. Kedua armor ini memiliki skill yang sama kalau nggak salah ya. Jalan jauh aja, maksudnya jalan kayak skating gitu ya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Terus efeknya beda di warna doang ya. Tapi ini bagus, worth it untuk dibeli sebagai koleksi ya. Nah, terus selanjutnya itu ada armor ini, armor bear ya. Nah, di sini armor bear ya, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini tampilannya kan kayak ini ya, beruang di bagian baju, di bagian celananya warna pink ya, apa warna merah gitu ya, campuran pink sama merah ya. Nah, di sini harganya 200 gems. Teman-teman juga jangan beli di sini ya, jangan beli di sini, tapi beli di tempat yang tadi juga. Beli di bagian avatar di sini ya. Nah, di bagian ini nih. Di bagian nah ini. Harganya hanya 100.000 koin ya. Jadi kalau misalnya kalian disuruh milih, pilih mana? Harganya 100.000 koin apa milih games? Ya aku lebih baik pilih koin. Kenapa? Koin gampang dicari. Kalau games agak sulit dicari. Memang bisa dicari tapi agak sulit. Kalau koin kita bisa cari ya, dan itu banyak banget.
kita bisa menyelesaikan misi dengan dapat banyak koin ya, apalagi hari ini di akunku bisa dapat tambahan ganda koin ya. Nah kayak gitu. Oke, jangan sampai keliru teman ya, jangan sampai keliru ya. Jadi kalau kalian mau beli armor, beli di bagian profil ya, yang sudah aku sampaikan tadi, armor gamer permainan ungu, armor gamer permainan kuning, sama bear armor. Jangan beli di toko, rugi ya, selisih harganya jauh banget. Itu ada orang yang mukul-mukul ya, mohon maaf teman-teman ya, pakai palu. Biasa di tempatku lagi ada kerjaan kayak gitu ya, ada yang lagi bangun rumah gitu, jadi mohon maaf kalau kedengaran ya. Oke, nah terus kita cek lagi ya harga-harga yang lain, apakah ada perbedaan teman-teman ya, atau ada diskon ya. Jadi ini diskonnya jauh banget ya, selisihnya jauh banget. Jadi teman-teman lebih baik beli di profil ya untuk sementara, jangan beli di toko. Oke, nah terus kita cek lagi ya, di sini Dragon Armor 300, baju Prisenon 220, baju Prise Kucing 300, update baju baja 400, news baju baja 400 games. Nah di sini kalau untuk baju Prise Neon, Dragon Armor, baju Prise Kucing, update baju baja, dan news baju baja, coba kita cek dulu ya. Aku apal-apal dulu harganya. Oke, nah sekarang kita cek di bagian ini ya, di bagian avatar kita profil. Tadi harganya 400, 400, 300, 220. Oh ini, yang ini ya. Nih kalau nggak salah yang ini tadi, yang kuning ini ya. Nih abrit batu baja. Ini teman-teman beli di sini aja. Harganya 150.000 koin ya. Nah ntar aku cek lagi ya, yang baju baja ya. Kalau nggak salah baju baja itu dari invite temen kalau nggak salah ya. Oh Dragon Armor, sorry salah. Nah Dragon Armor di sini, ini harganya di sini 300 games. Jangan beli di sini, lebih baik beli di profil yang tadi. Harganya 150.000 koin aja. Terus nanti kalau teman-teman ada yang bilang, bang, aku nggak apa-apa bang beli pakai games bang. Wah rugi teman-teman ya. Kalau teman-teman, aku pernah bilang ke teman-teman ya, kalau misalnya barang-barang PKX ada dijual antara koin dan games, lebih baik kalian pilih yang pakai koin aja dulu. Karena games itu sayang, lebih baik simpan games kalian buat nanti di event Natal atau event musim salju. Siapa tahu nanti banyak yang menarik di situ yang menggunakan games ya. Nah di sini kalau teman-teman mau beli armor Dragon Armor, ini kecepatannya kalau nggak salah lari ya, lari cepet ya. Nah di sini dijual harganya 300 games, tapi tadi kalau kita cek di bagian profil, di bagian di sini ya, nah itu harganya 150.000 koin aja. Lebih baik teman-teman beli di sini, harganya 150.000 koin. Mahal bang? Enggak, ini enggak mahal, ini enggak mahal. Namanya armor ya, armor itu beda dengan kostum. Kalau kostum itu dia cuman stylish aja, modelnya aja, tapi kalau armor dia model dan kemampuan atau skillnya. Jadi sangat berguna buat teman-teman nanti untuk melakukan atau mengambil secret box yang agak sulit tempatnya. Jadi ini masih worth it daripada kalian beli pakai games ya. Oke teman-teman ya, ini buat teman-teman yang baru main panduannya, atau mungkin yang sudah lama main dan mau bikin akun baru, coba cek sekarang ya. Jangan beli di toko, lebih baik beli di profil di bagian avatar kalian ya. Oke, nah untuk sisanya yang ini sama ya harganya, ini sama rasanya harganya. Coba kita cek lagi, armor kucing 300, armor yang love tadi itu 400. Coba kita cek dulu di sini ya, biar afdol. Coba kita cek 400, 400, 200. Oh ya, sama aja ya. Nah, jadi yang kukhususkan itu adalah armor yang ini ya. Ini beli di avatar profil ya, ini juga beli di avatar profil, ini juga beli di avatar profil aja, biar armor. Terus yang Dragon Armor juga beli aja di avatar profil. Di situ semua dijual pakai koin ya. Jadi teman-teman jangan beli di toko, karena apa? Terlalu mahal dan ini sangat-sangat rugi. Lebih baik cek di profil avatar kalian. Di situ worth it semua ya. Harganya masih masuk akal. Oke? Teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu, semoga bisa membantu teman-teman ya. Jadi jangan sembarangan beli di toko, karena di toko kata teman-teman itu lagi prank harganya, dan jangan dibeli ya. Oke, jangan dibeli. Ini aku akan kumpulkan aja pakai Thanksgiving, lumayan ya. Ini akan kumpulkan di akun kedua aku ya. Lumayan dapat paket musik rock ya. Terus sama peralatannya, ini aku klaim-klaim dulu dan aku akan closing ya videonya mungkin setelah selesai ini. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman terkecoh ya. Jangan beli di toko dulu sampai nanti harganya normal, karena itu menurutku terlalu mahal ya.
Oke, okay, tapi itu kembali ke kalian ya. Kalau memang kalian sultan ya, uangnya nggak habis-habis gitu ya, ya bebas. Sultan mah bebas ya kan. Oke, okay, teman ya, mungkin sampai di sini dulu videonya. Ini aku kumpulkan hadiahnya ya, kumpulan hadiah kostum dari Thanksgiving yang menurut aku worth it aku ambil ya. Oke, okay, teman, jadi sampai di sini aja videonya. Kalau ada tambahan dan komentar silahkan di komentar, dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.